Halo yuk, selamat pagi. Lagi ngapain sih perasaan si Bu Amat pagi-pagi? Ini loh Ceng, baru beres-beres rata-rata barang, biar rapi. Iya gitu dong, yang bagus gitu kan rapi, nggak bisa pandang mata gitu loh. Iya. Ih, rajin amat sih. Ngomong-ngomong nih, mau beli apa? Ini loh yuk, aku nak beli apa? Roti sama susu, ada nggak? Ada. Rotinya yang ini. Coba tengok. Ya ini yang coklat kan? Uh-uh. Yang ini. Terus susunya mau yang ini apa yang kaleng? Yang ini aja. Dah semuanya berapa? Rotinya 10.000 tambah susunya 16.000. Loh. Ini bukannya 10.000 mahal amat, perasaan ini susu biasanya 10.000 loh yuk. 10.000 itu kalau yang kaleng. Ini kan yang kemasan ekonomis. Harganya emang 16.000. Ya udah gini aja. Yang ini aku ambil yang ini ya. Tapi yang ini harganya 15.000 ya. Kan sama tetangga. Kita kan sama tetangga gitu loh. Saya kan udah langganan lama ya, 15 yang ini ya. Duh, gimana ya? Ini enggak pas. Saya di totalnya nak 26.000 udah enggak pas ini. Tapi gini aja lah ya, kita ini tak ambil ya. Tapi harganya dipasin 25 gitu aja lah biar enak ngitungnya, dipasin 25 gitu ya yuk ya. Gimana ya Jeng? Alah sama tetangga sendiri kok berit-berit amat sih, 25 gitu aja ya. Yaudah aku diskon 1.000 jadi totalnya 25 aja. Ya gitu dong, 25 ini jadinya ya. Ya 25. Enggak bungkus. Waduh, aku malu lupa gak bawa dompet. Aduh, macam mana ini? Hah, untung masih ada uang yuk. Dah, maaf ya, ini tak bayar 20.000 dulu. Terus? Kurangnya ya yang 5.000. Kalau enggak nanti sore tak bayar besok. Jangan khawatir, pasti tak bayar kok ya. Ya? Tapi bener ini besok langsung dibayar. Iya, cuma 5.000 aja kok. Tinggal ditulis nanti kalau nggak besok tak bayar, jangan khawatir. Ah. Bener ya? Iya. Kamu sama tangga kepercayaan amat sih. Makasih ya. Iya, sama. A few moments later. Hei Mbak Yu, ngapain lamun siang-siang? Kamu Ceng. Enggak iya. Kok, siapa yang ngelamun? Ngelamun, ayo ngelamun apa, ayo. Siang-siang kok ngelamun sih? Mau beli apa? Ini, mau beli telur sama mie instan. Telurnya dua ya, kasih dua ya, sama mie instan. Ya dua. Iya, sama mie instan satu, yang rebus ya. Mie instan yang rebus satu. Iya. Lagi. Dah itu aja lah, nggak usah banyak-banyak. Sedikit amat. Bisa juga banyak orderan. Iya, ini tadi kan bapaknya suruh bikinin mie rebus pakai telur, tak suruh beli sendiri sini nggak mau. Jadinya ya saya deh yang kesini terpaksa beli lagi kesini. Jadi cuma ini nih. Iya, berapa nih? Telurnya 2, 5.000, iya. Instan 3.000, jadi totalnya 8.000. 8.000 ya? Mm-mm. Sama utangku yang pagi-pagi berapa jadinya? Tadi pagi. Iya, tadi kan udah dicatat kan ya, tadi pagi aku kan kurang. 5.000 ya? 5.000 tambah ini 8.000. Jadi totalnya 13.000. Jadi semuanya 13 ya? Mm-mm. Sama yang utangku yang tadi pagi. Iya. Ya, ini tak bayar sekalian nanti ya atau besok pagi ya. Jadi ikutkan nulis ya. 13.000 jadinya ya. Gimana sih Cung, kok jadinya nambah toh? Alah, nggak usah khawatir, besok tak bayar. Kalau nggak besok ya nanti lah tak bayar, jangan khawatir. Itu loh rumahku di situ. Alah, pasti tau lah tempatnya ya. Bener ya? Iya, besok iya, pokoknya tak bayar, jangan khawatir loh. Cuma 13.000 aja kok. Perhitungan amat sih, yuk. Catat ya. Dah, aku balik dulu ya. Ini ditungguin bapaknya. Iya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam. 2 hours later. Duh, kele datang lagi. Halo, ayo. Assalamualaikum. Salam, Ceng. Iya, lagi ngapain nih? Apa ngapain, Ceng? Beli apa?
apa toh? Enggak, ini loh, saya mau main-main saja. Di rumah tuh suntuk banget, ya mau nyari teman-teman ngobrol gitu. Syukurlah. Apa yuk? Enggak apa-apa, Ceng. Suntuk kenapa? Kan di rumah kan ya ada TV. Bisa nonton YouTube, bisa main Facebook. TV dulu acaranya cuma gitu-gitu aja. Bosen aku nonton kayak gituan. Kan tiap hari ada gosip-gosip baru. Alah, aku males ngurusin TV, gosip-gosip di TV itu. Oh iya, tak kasih tahu yuk. Tak kasih tahu ada berita yang bagus. Tahu nggak kamu? Kemarin tuh ya, Bu Ana ya, saat kondangan di tempat Bu Tejo, duh bikin malu. Aku aja yang deket dia tadi sampai ikutan malu, tahu nggak kamu? Kenapa kok kayak gitu? Iya, begini loh ceritanya yuk ya. Kemarin kan kita kan pergi kondangan bareng ya di tempat Bu Tejo. Harusnya kan nggak gitu, goreng, betul kan Mbak Yu? Goreng, eh, ada goreng? Iya Bu. Goreng Bang, beli. Iya ya Bu. Maaf ya Mbak Yu ya. Kenapa? Bisa pinjam 5.000 dulu nggak buat beli goreng? Soalnya lupa nggak bawa uang. Aku nggak bawa uang. Nggak bawa uang kok mau beli goreng toh? Alah cuma 5.000 aja kok pinjem. Saya kan punya utang di sini juga kan. Coba tengok tuh catatannya. Besok sekalian tak bayar. Tadi pagi bilangnya nanti jangnya lagi datang mau bayar. Nah, perhitungan amat sih yuk sama tetangga sendiri. Cuma 5.000 ah. Oh, buruan asal angin tuh kasihan ditungguin tuh gorengnya tuh. Ini. Gitu dong. Besok ya. Iya, tulis ya. Jadikan satu tuh sama catatan yang tadi tuh. Iya. Ya, jadi utangku semuanya berapa jadinya? Jadinya 5.000 tambah 8 tambah 5.000 jadinya 18.000. 18 ya. Nanti kalau enggak nanti besok lah ya. Jangan khawatir. Beneran ya. Ya. Makasih itu ditungguin pakai gorengnya. Makasih ya, yuk ya. Iya. Aduh, sehari kok ngutang sampai 3 kali. Kalau tak biarin bisa-bisa jadi langganan belanja ngutang tiap hari di sini. Kalau kayak gitu enggak dapat duit dong.